Selamat datang kembali di channel Teknologi TV. Welcome to my channel. Technology. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Storm Shadow rudal jarak jauh sebagai sistem pertahanan negara saat ini. Storm Shadow merupakan rudal jarak jauh yang digunakan oleh beberapa negara sebagai salah satu elemen kunci dalam pertahanan mereka. Mari kita eksplorasi lebih lanjut tentang fitur dan kegunaan rudal jarak jauh ini sebagai sistem pertahanan modern. 1. Sejarah pengembangan Storm Shadow, rudal jarak jauh. Storm Shadow rudal jarak jauh adalah salah satu inovasi teknologi pertahanan yang muncul dalam beberapa dekade terakhir. Diproduksi dan dikembangkan oleh perusahaan pertahanan terkemuka, rudal ini menjadi salah satu sistem pertahanan yang sangat penting dalam operasi militer. Storm Shadow rudal jarak jauh dirancang untuk memberikan kemampuan menembak jarak jauh dengan akurasi tinggi, daya hancur yang besar, dan kemampuan melumpuhkan target yang diinginkan. Fitur dan keunggulan Storm Shadow rudal jarak jauh. Storm Shadow rudal jarak jauh dilengkapi dengan sejumlah fitur canggih yang menjadikannya senjata yang sangat efektif dalam sistem pertahanan. Rudal ini mampu melacak dan menghancurkan target yang terlindungi dengan presisi tinggi menggunakan panduan otomatis dan sistem navigasi yang terintegrasi. Dilengkapi dengan kemampuan anti pengganggu, anti jamming, Storm Shadow rudal jarak jauh dapat mempertahankan akurasi dan efektivitasnya dalam menghadapi upaya pengacau musuh. Keunggulan lainnya adalah kemampuan rudal ini untuk diluncurkan dari berbagai platform, termasuk pesawat tempur, kapal perang, dan kendaraan darat. Fleksibilitas ini memungkinkan negara untuk mengintegrasikan Storm Shadow rudal jarak jauh dalam strategi pertahanan mereka di berbagai medan pertempuran. 3. Penggunaan dalam pertahanan negara. Sebagai sistem pertahanan negara, Storm Shadow rudal jarak jauh digunakan untuk melindungi wilayah suatu negara dari ancaman yang berpotensi merusak keamanan dan stabilitas. Rudal ini dapat digunakan untuk melawan ancaman udara, darat, dan laut dengan jarak jauh, memberikan negara kemampuan untuk menangkal serangan dan menghancurkan target yang mengancam. Penggunaan Storm Shadow rudal jarak jauh dalam pertahanan negara melibatkan beberapa skenario yang berbeda. Pertama, rudal ini dapat digunakan untuk pertahanan udara, di mana mereka dapat mendeteksi, melacak, dan menghancurkan pesawat musuh yang mendekati wilayah udara yang dijaga. Storm Shadow rudal jarak jauh dilengkapi dengan sistem radar dan sensor canggih yang memungkinkannya mengenali target udara yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Selain itu, rudal ini juga dapat digunakan dalam pertahanan darat, di mana mereka mampu meluncurkan serangan jarak jauh terhadap kendaraan militer musuh, pangkalan militer, atau infrastruktur penting lainnya. Keakuratan dan daya hancur rudal ini memungkinkan negara untuk memberikan serangan balasan yang efektif dan mengurangi potensi kerugian mereka. Dalam konteks pertahanan laut, Storm Shadow rudal jarak jauh juga bisa digunakan untuk melawan ancaman dari kapal perang musuh. Dengan kemampuan meluncurkan serangan dari jarak yang aman, rudal ini dapat menghancurkan kapal-kapal musuh sebelum mereka mendekati wilayah perairan yang dijaga. 4. Keunggulan dan inovasi terbaru. Storm Shadow rudal jarak jauh terus mengalami peningkatan dan inovasi terbaru untuk menjawab tantangan pertahanan yang semakin kompleks. Para pengembang terus berupaya meningkatkan akurasi, kecepatan, dan daya hancur rudal ini. Sistem pencarian target yang lebih canggih,
integrasi dengan sistem pertahanan udara anti-rudal, dan perangkat lunak yang ditingkatkan adalah beberapa contoh inovasi terbaru dalam pengembangan Storm Shadow rudal jarak jauh. Selain itu, ada upaya untuk mengintegrasikan rudal ini dengan sistem komunikasi yang lebih maju dan jaringan pertahanan terpadu. Hal ini akan memungkinkan informasi real-time yang diperoleh dari berbagai sumber untuk digunakan dalam penargetan dan peluncuran rudal dengan lebih efisien dan akurat. Sebelum lanjut pada informasi selanjutnya, silahkan subscribe channel Teknologi TV. Aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. 5. Negara yang memiliki Storm Shadow. Beberapa negara yang saat ini diketahui menggunakan Storm Shadow rudal jarak jauh dalam sistem pertahanan mereka antara lain, Prancis. Storm Shadow merupakan salah satu senjata yang digunakan oleh Angkatan Udara Prancis. Mereka menggunakan rudal ini sebagai bagian dari kemampuan serangan jarak jauh mereka. Inggris, Angkatan Udara. Kerajaan Inggris juga menggunakan Storm Shadow sebagai senjata dalam operasi mereka. Rudal ini digunakan dalam serangan jarak jauh dan memiliki peran penting dalam pertahanan negara. Italia, Angkatan Udara. Italia memiliki rudal Storm Shadow sebagai komponen penting dalam kemampuan pertahanan mereka. Rudal ini digunakan untuk serangan jarak jauh dan melengkapi kekuatan udara Italia. Arab Saudi. Negara ini diketahui telah membeli dan menggunakan rudal Storm Shadow untuk keperluan pertahanan mereka. Rudal ini membantu meningkatkan kemampuan pertahanan udara negara tersebut. Jika Anda mengetahui negara-negara lain yang memiliki senjata ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. 4. The ability to intercept ballistic missiles is also growing in importance. But surface-to-air missiles... Storm Shadow rudal jarak jauh adalah salah satu sistem pertahanan negara yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas. Dengan fitur-fitur canggih dan keunggulan dalam akurasi dan daya hancur, rudal ini memberikan kemampuan defensif yang kuat kepada negara-negara yang menggunakannya. Terus berkembangnya teknologi, dan inovasi dalam pengembangan rudal ini akan semakin meningkatkan kemampuan pertahanan negara dan memastikan keunggulan mereka dalam menghadapi ancaman potensial. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini. Semoga menghibur dan bermanfaat.